Kembali 53 meter setelah saya setting tadi dan saya bersihkan larasnya. Nah, ini batu baterai AAA ya, ini ya sudah saya cat putih, sudah saya kasih kertas putih itu ya. 53 meter kita lihat ya. Tekanan di 3000 PSI. Settingan per hammer yang paling ringan, klik grendel 1. Dengan peluru non merek ya, kiloan model Black Sniper. Titik impact di 0 plus 2/4 drop di atas cross ya, 53 meter, batu baterai AAA, kita lihat. Akurasinya mantap, agak goyang saya tadi, tapi oke lah ya untuk akurasi. Oke, kita lihat nanti, kita lihat bentar ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi mentalnya ke arah kanan, berarti saya impactnya terlalu ke kiri ya. Ini kita lihat nih pelurunya ya, tanpa merek teman-teman ya, kiloan biasa model Black Sniper, grainnya antara 13 sampai dengan 14,8 grain. Ini saya shoot dari sini, saya nggak pakai bipod ya, cuman senderan biasa aja ya ini ya. Oke, teleskopnya 4x32 fix, pembesaran 4 kali PCP Monel BG mode 34, tebal 3 mm, tabung 65 cm, laras 70 cm. Ini 53 meter ya jaraknya ya, jarak shoot saya dengan laras hose barrel ya. Ini ya larasnya ini 70 cm, OD 16 dengan twist ratio 1 banding 12 teman-teman ya, 1 banding 12. 10, ini 10 alur ya. 10 alur. Kemudian dengan menggunakan tekanan angin tadi di 3000 PSI bisa ya pompa ya. Terus ini teleskopnya 4x32, ini baterian full ya. Baterainya full. Dan tanpa manometer ya. Jadi ini juga tidak menggunakan peredam ya. Saya pakai muscle breaker. Ini tanpa manometer, jadi bautnya 5 ya. 2 kanan, 2 kiri, bawah 1. Maksimal di 6.000. Aman di 5.000. Tapi rata-rata saya pompa di 3.000-an. Ini tadi 3.000 PSI. Nah ini. Ini kertas bungkus batu baterainya. Itu ada tulisan 53. Ya, saya agak goyang ya. Hitnya dan agak naik juga pelurunya ini ya. Oke, kenanya di situ. Sama seperti tadi pada saat setelah saya bersihkan larasnya. Ini ya, kenanya di jam 11 ya memang ya. Itu sifat karakter saya, karakter tangan saya. Ini juga tadi kenanya kan jam 11-an. Oh, lihat ya. Lubangnya di jam 11. Oke. Bentar kita cari baterainya. Oh ini. AAA ini ya, nyaris nggak kena nih teman-teman, naik tuh. Jadi kesulitannya kalau kiloan ini antara 13,5 sampai dengan 14,8 grain. Semakin berat pelurunya, semakin naik loh teman-teman. Karena dia semakin gemuk, semakin vakum, powernya makin bagus. Kalau pelurunya ringan, justru turun. Itu yang saya teliti gitu. Jadi jangan salah ya, grainnya berat, pelurunya gemuk, besar, vakum, bener-bener powernya full. Kalau tenaganya kenceng, senapannya ya makin bagus. Oke, salam satu laras teman-teman ya. Kondisinya, apa namanya, ya hasil shootnya seperti itu. Tapi ya cukup bagus kalau saya lihat. Ya, salam satu laras, semoga menghibur. 53 meter, batu baterai AAA, tetap hit ya.